Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajarkan buat kalian semua yang ingin mengaktifkan akun cicilan di akun laku ya teman-teman semua, dan bagaimana caranya kita menambahkan limit di akun laku ya teman-teman semua. Dan syaratnya cukup mudah banget, hanya menggunakan KTP ya teman-teman semua. Dan untuk stepnya kalian bisa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman semua. Dan mari kita simak videonya bareng-bareng. Pertama, kalian harus mendownload dulu untuk aplikasi Aku Laku. Setelah itu kalian masuk ke aplikasi Aku Laku, dan di sini ada untuk dapatkan limit kredit ya teman-teman semua. Dan di sini kalian bisa mendapatkan limit hingga 25 juta tergantung data atau dokumen yang kalian ajukan ya teman-teman semua. Di sini kalian memerlukan nomor telepon untuk mendaftarnya ya teman-teman semua. Jadi kalian harus masukkan nomor telepon yang aktif, karena nanti akan dikirim untuk kode OTP ke SMS untuk verifikasi akun Aku Lakunya ya teman-teman semua. Jadi di sini kalian harus masukkan nomor telepon yang masih aktif. Dan di sini ini SMS-nya udah masuk. Langsung kita salin aja untuk kode OTP-nya ya teman-teman semua. Seperti ini kita salin, dan kita kembali ke aplikasi Aku Laku lagi. Setelah itu kalian copy, langsung klik selesai. Dan di sini kalian juga perlu membuat PIN ya teman-teman semua. Ini PIN-nya rahasia, jadi kalian jangan kasih ke orang yang tidak dikenal. Dan setelah itu kalian udah masuk ke menu seperti ini ya teman-teman semua. Kalian harus mengisi data diri kalian, nama lengkap, email, pendidikan, dan lain-lain ya teman-teman semua. Kalian harus isi semua di sini ya teman-teman semua. Untuk alamat tempat tinggal itu bisa tidak sesuai dengan KTP. Misalnya kalian itu KTP daerah, kalian bisa menggunakan alamat yang tempat tinggal sekarang, misalnya di Jakarta, bisa ya di Jakarta ya teman-teman semua. Dan di sini untuk verifikasi informasi kontak darurat kalian bisa isi, yaitu dengan kontak orang tua, pasangan, saudara, teman, siapapun bisa ya teman-teman semua. Dan di sini untuk informasi pekerjaan kalian bisa isi, kalian itu pekerjaannya apa, kalian bisa isi di sini ya teman-teman semua. Pokoknya ikutin step yang ada di Akun Laku ya teman-teman semua. Pasti jamin ACC dan kalian bisa mendapatkan limit sesuai dengan data yang kalian berikan. Dan di sini kita langsung klik kirim aja seperti ini. Dan untuk yang pertama kita harus upload KTP dulu ya teman-teman semua. Contohnya seperti ini, untuk upload KTP-nya kalian harus benar-benar foto KTP kalian itu dengan jelas ya teman-teman semua. Seperti ini contohnya, dengan jelas dan tidak boleh terpotong sama sekali ya teman-teman semua. Usahakan nick-nya terbaca. Dan untuk verifikasi wajah, foto dengan KTP yang seperti ini ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai terpotong untuk wajah dan KTP-nya sesuai di contoh ini ya teman-teman semua. Dan setelah itu langsung kita klik selanjutnya aja ya teman-teman semua, seperti ini. Nah, ini berhasil terkirim ya teman-teman semua. Jadi ini pengajuannya sudah terkirim. Kalian bisa menunggu sampai 30 menit ya teman-teman semua. Dan nanti kalian langsung cek lagi apakah pengajuan kalian itu diterima ya teman-teman semua. Dan ini setelah 30 menit saya langsung cek aja ke notifikasi yang sudah dikirim ke chatting ya teman-teman semua. Di Akun Laku ini saya sudah mendapatkan limit sebesar 1.300.000 ya teman-teman semua. Ini udah langsung aktif ya teman-teman semua, dan udah bisa langsung dipakai ya teman-teman semua. Dan caranya cukup mudah banget kan teman-teman semua. Buat kalian semua yang ingin cobain, langsung cobain aja. Dan buat kalian semua yang masih mau menaikkan limit, kalian bisa banget ya teman-teman semua dengan cara klik di sini untuk pengajuan limitnya teman-teman semua. Ini lengkapi email, nanti kalian bisa naik limitnya. Lengkapi foto perusahaan, akun NPWP atau akun BPJS, kalian bisa mendapatkan limit tambahan lagi ya teman-teman semua, hingga sampai berpuluh-puluh juta ya teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Next video saya akan bikin tutorial unboxing dan lain-lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.